Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi bersama aku. Okey, kali ni kita tak ada buat vlog dekat luar. Kat dalam bilik je. Kita just record-record je. Nak share-share sikit cerita kan. Kita nak berceloteh je kali ni. So, hari ni 27 hari bulan. Time aku record lah. Okey, aku record ni 27 hari bulan. Dan hari ni, Alhamdulillah, akhirnya setelah lama aku menunggu, dah dapat second dose Sinovac. Okey, first dose aku kalau ikutkan 23 hari bulan 8. Kalau ikutkan 13 hari bulan 9 aku dah kena second dose. Tapi disebabkan time tu aku still dalam tempoh quarantine, tak boleh pergi. So tak boleh pergi. Tak silap minggu lepas hari Isnin aku pergi klinik kesihatan payah besar untuk nak buat appointment lah. Dan hari Isnin lagi tu, hari Isnin baru ni lah, okay, dia call beritahu cakap hari ni ada appointment pukul 3 untuk vaksin Sinovac. Dan Alhamdulillah aku dah dapat second dose aku. Cuma sekarang ni menantikanlah pula, mana tahu dia nak panggil untuk booster punya dos ketiga kan. So yang tu aku tunggulah. Okay, so macam yang aku cakap tadi, aku quarantine. Okay, ya, yeah. Kalau ikutkan aku quarantine betul-betul lah start dari 28 hari bulan 8. Sebab 27 hari bulan 8 tu member aku sah positif, aku kontak rapat. 27 hari bulan tu aku buat dua test. Satu test yang RTK negatif result dia. Lagi satu aku buat test swab hidung, tapi bukan PCR lah, okay. Swab hidung dekat klinik dan result dia negatif juga. So itu dua negatif pada hari yang sama. Tapi start hari tu aku balik rumah, aku dah start quarantine kendiri lah. Dengan family pun aku tak rapat. Aku duduk dalam bilik je. Nak pergi toilet nasib baik lah tu bilik aku ni ada toilet kan. Okay, jadi aku dah tak duduk rapat-rapat lah dengan family aku, dengan abang, dengan mak, dengan ayah aku. Sebab kalau biasa, mak aku kadang-kadang lepak juga dalam bilik aku ni. Dia tunjuk Lazada punya tudung lah apa kan. So, aku quarantine diri kat rumah. Satu hari bulan 9, aku pergi test PCR yang KKM punya. Satu hari bulan 9. So, satu hari bulan 9 tu, pergi test tak silap. 3 bulan ke 4 bulan macam tu aku dapat result dia. Negatif. So test kali ketiga pun negatif juga, walaupun dah selang dalam 3 ke 4 hari macam tu. So bila dah swab test dengan KKM, dah pakai gelang, maknanya aku tak boleh keluar rumah lah, okay? Kena quarantine dekat rumah, self quarantine sendiri. Dan dalam tempoh itu kalau ikutkan aku kena quarantine sampai 14 hari bulan 9, okay? Tapi 10 hari bulan 9 aku kena buat second swab lah. 10 hari bulan 9 second swab aku dengan KKM, PCR lagi, result keluar 13 hari bulan, aku disahkan positif COVID-19. Ya, aku positif COVID-19 tapi aku tak ada gejala. Alhamdulillah lah. Okey, tak terasa seksanya sangat lah. Tapi still aku kena pergi ke pusat kuarantin disebabkan dekat rumah aku ada warga emas. Pergilah aku ke pusat kuarantin Al-Zahra setelah di sponsor oleh adik-beradik, abang-abang dan kakak aku. Alhamdulillah, syukur sangat. Aku dah dapat abang dengan kakak yang sangat-sangat prihatin dengan aku. Aku tak minta, dia orang dengan rela hati sponsor aku. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga pada kaki tangan PTRC Azhara, sebab sepanjang tempoh tu yang datang cek pun, datang cek suhu, datang cek oksigen pun, dia orang mesra lah. Okay? Tak ada lah datang cek belah, datang cek belah. Ada lah juga yang datang cek belah, tapi ada juga yang bersembang sikit. Itu nak-nak pula aku dalam bilik seorang-seorang. Kan sunyi sangat aku kan. So setelah keluar result yang aku positif 13 hari bulan tu, 14 hari bulan mak ayah abang aku semua pergi test dekat apa ni, KKM lah, test, buat swab test. Dan Alhamdulillah dia orang first swab negatif, second swab pun negatif juga. So sepanjang aku jadi kontak rapat dengan aku jadi salah seorang pesakit COVID-19 ni, satu perkara yang aku sangat bersyukur aku buat adalah, walaupun 3 test pertama tu aku dapat result negatif, tapi start daripada hari yang aku tahu aku kontak rapat dengan member aku yang COVID-19, yang ada positif COVID-19, aku dah start quarantine kendiri kat rumah, duduk dalam bilik ni je, tak bergaul dengan dia orang. So aku sangat bersyukur sangat aku buat benda tu. Sebab apa? Disebabkan aku menjarakkan diri aku dari family aku, Alhamdulillah family aku semua negatif, tak ada pun yang berjangkit, aku seorang je yang kena. So pada korang-korang kat luar sana, kalau korang ada kontak rapat dengan kawan-kawan atau siapa-siapa je lah yang ada positif COVID-19, first kali pergi swab test dengan KKM, okay? Buat swab test KKM, lepas korang akan dapat gelang.
So korang tak boleh keluar rumah lah, kena kuarantin. Sekiranya korang duduk dengan family ataupun ada budak kecil, ataupun ada orang tua kat rumah, korang duduk dalam bilik je. Jangan keluar. Kalau macam makanan tu, suruh dia orang bagi depan pintu, korang ambil. Lepas tu pinggan apa benda tu, basuh sendiri. Kalau ada akses untuk basuh sendiri lah. Kalau tak boleh, make sure orang yang nak basuh tu pakai sarung tangan semualah dengan topeng. Ini langkah berjaga-jaga orang kata. Dan pastikan pinggan tu korang pakai seorang je lah. So, sebab apa aku encourage korang untuk quarantine sendiri? Aku tak ada gejala dan aku positif. Kalau aku tak quarantine, aku duduk sekali dengan family aku, tak mustahil family aku yang lain pun akan terjangkit dengan COVID-19 ini, terutama warga emas. Warga emas ni sangat-sangat bahaya kalau dia orang positif COVID-19 sebab antibody dia orang lemah. So korang tak ada gejala tapi quarantine je, jangan bergaul dengan family sangat. Ini pesan aku lah untuk korang semua, sebab aku bercerita ini berdasarkan pengalaman aku lah. Aku tak boleh cerita on behalf of yang ada gejala sebab aku sendiri tak ada gejala. Tapi bila tak ada gejala tu sebenarnya lagi bahaya. Dia bukan bahaya dekat orang yang tak ada gejala tu. Dia akan bahaya dekat orang di sekeliling. Sebab kita dalam tak sedar kita boleh menjangkitkan COVID-19 ni dekat orang lain. Okay? Jadi ini pesanan aku lah kepada korang semua. Sepanjang aku dekat PKFCR Zahra tu, macam biasalah, dia orang akan ambil suhu dengan SpO2 level aku 2 kali sehari, pagi dengan petang. So benda tu aku still buat sampai sekarang. So aku ada personal punya device macam ni. Ini adalah oximeter, yang ini untuk korang nak check korang punya SpO2 level. Dan lagi satu adalah ini dia. Ini ada infrared punya thermometer lah, okay? Infrared forehead thermometer untuk korang nak check korang punya suhu, mantau korang demam ke tak demam ke, okay? So dua benda ni aku still buat sampai sekarang lah. Sebelum pergi kerja aku test, balik kerja aku test juga. So itu cerita berkenaan dengan aku lah. Asal nak cerita cakap hari ni dapat vaksin je, tiba-tiba cerita sampai COVID semua kan. So kita tolak tepi cerita tu. So 28 bulan ni kita akan disajikan dengan satu filem pendek yang telah diarahkan oleh salah seorang sahabat aku, iaitu Ayah Syafqat Fonseca. Beliau juga adalah seorang wrestler yang terulung di rantau Asia Tenggara. Filem pendek ini adalah diinspirasikan daripada siri Squid Game dekat Netflix. Aku tak tengok Squid Game, so aku tak tahu Squid Game ni pasal apa. Tapi yang aku tahu ada tembak-tembak, ada orang mati ramai-ramai, nanti last-last tinggal 2-3 orang, lepas tu tinggal seorang, macam tu lah lebih kurang. So Taruh ini dia adalah salah satu filem pendek yang diinspirasikan daripada Squid Game. Aku sangat-sangat teruja untuk nak tengok filem pendek ni. Maklumlah kan, sebab setakat ni filem pendek yang Ayesh Syaukat Fosenka buat tak pernah lagi menghampakan. Dekat internet ramai je orang Malaysia yang alah tiru je kerja. Alah Mak Saleh pun ramai tiru. Korang siap, oh power lah buat cerita macam ni. Dah cakap diinspirasikan daripada Squid Game. Dia bukan kata filem tu dia sendiri, idea dia sendiri semua. Tak, inspirasi daripada Squid Game dah tulis lah kat situ. Baca lah bro, support sikit produk yang dihasilkan oleh anak-anak tempatan kita lah. Dan yang menarik dalam filem ni, kita ada salah seorang peminat gusti yang paling hardcore lah yang pernah aku tahu. Nak kata aku kenal dia, dia kenal aku tu aku tak sure, iaitu Dr. Mazli Malik. Dia ni bekas Menteri Pendidikan kita. Dia ni memang hardcore peminat gusti lah. Kalau korang tak percaya, korang boleh tengok dekat channel Hafiz Azwani Tahir, Bedah Gusti yang live punya, ada dia mewawancara Dr. Mazli Malik lah. Dia punya level memang sangat hardcore. Dia punya minat pada gusti dia tu, dia pun ada dalam filem pendek ni. Agak menarik lah kan, macam mana orang politik tiba-tiba boleh masuk berlakon pula kan. Lepas tu kita ada Intan Lediana pun ada juga berlakon dalam filem ni. So kalau korang nak tengok, korang boleh check out Cineplus Asia dekat Facebook dan juga YouTube channel. Korang boleh subscribe, korang boleh tengok 28 hari bulan ni, insyaAllah. So aku rasa mungkin sampai sini je lah kot untuk aku berceroteh. Korang pun mesti boring kan tengok muka ni je, tak ada gambar lain dah tadi kan. So sebelum kita nak berpisah ni, mintalah subscribe, like video ni kalau korang sudi, dan tekan butang loceng kat sebelah subscribe tu kalau korang nak tengok video-video baru lah, sebab aku ada buat video unboxing juga. Tapi kalau korang tak tekan itu, up to you lah, aku tak boleh paksa kan. Kalau korang nak klik dislike yang macam ni pun, nak buat macam mana, tiada paksaan pada semua yang
menonton. Tapi apa pun, insyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. Bye-bye. Assalamualaikum.